dua kemarin, ya kan? Kita-kita, saya, Ustadz begini, kita baru paham setelah kita melakukan. Nah, tadi di segmen awal saya cerita, saya sholat itu 4 rakaat dengan yakin bahwa Allah bakal ngasih saya punya rizki setelah selesai sholat duha. Kan doanya sholat duha seperti itu, toh? Ya, inna duha duhauk, wal baha bahauk, wal jamala jamaluk, wal kuwata kuwatuk, wal kudratu kudratuk, wal esmata esmatuk. Allah mainkan rizki fis sama, au di langit, fa'anzilhu turunin. Kalau di bumi, fa'akhrijhu keluarin. Zaman dulu mah aneh berdiri di halte aja gak ada moto. Aduh, sekarang masya Allah, alhamdulillah. Memalikal orang banyak berebut, ya kan? Kalau dulu madu. Nah, tapi ternyata saya salah, pemirsa. Ternyata orang ini adalah Allah yang membuat sasar. Kenapa dia nyasar yang semestinya jatuhnya langsung ke Herman Salim, tapi Allah balikin dulu ke saya. Allah bikin ke saya supaya apa? Supaya saya dapat rizki yang Allah akan bagi kepada Herman Salim. Hanya Allah yang bisa mengatur seperti ini. Rupanya orang ini mau beli rumah yang di sebelah rumah saya begini nih. Dia dengar informasi katanya kuncinya sama Herman Salim. Jadi dia pikir kalau namanya rumah sebelah ya dikunci dititip sama Herman Salim, berarti kan Herman Salim tuh yang rumah sebelah. Nah, dia datanglah ke sini. Ternyata salah, datangnya ke sini. Saya unjukin nih. Saya bilang sama dia, sini sini. Rumah Herman Salim tuh. Tuh pojok, tonton ngelewatin kali, ntar terus lagi ada tukang ojek, ada apa dah material tuh di situ rumah Herman Salim. Lalu orang ini kemudian berangkat ke situ. Ya, akhirnya saya genapin lagi 2 rakaat, saya sholat 6 rakaat. Allah bilang lewat Rasulnya, siapa yang sholat 6 rakaat, kufiya dzalikal yaum. Allah akan cukupin harinya, bukan cuman setengah hari, tapi Allah akan cukupin 1 hari penuh. Subhanallah, pemirsa. Ya, ternyata rumah ini deal dibeli, oh tidak salah dulu 35 juta. Dari penjual dapat 5%, pembeli dapat 5%, Herman Salim dapat 3,5 juta. Karena telunjuknya telunjuk aneh, 3,5 juta ini dibagi 2, saya dapat 1.750.000 rupiah. Dahsyat ini. Kalau di Antep mantap ya. Mendahsyat. 1.750. Nah, Herman Salim bilang, man, ini bagi 2 sama ente. Ente 17,5, ane 17,5. Lalu kemudian saya berdakwah nih ke teman-teman. Sini, sini, sini. Sini. Iya bang, apa? Lu sholat 4. Lu sholat 2, 4 rakaat bakal dapat 1.750.000. Saya malah diketawain. Apa kata mereka semua? Ya, abang sholat aja 2 tiap hari. 30 hari 60 juta tuh. Gua kasih tahu lu ngeledek. Saya enggak mundur tuh, bukan begini mundur. Enggak, saya maju. Ya udah, gua buktiin ya. Kalau gua sholat duha rajin, rezeki gua bakal berbeda. Apa kata teman-teman? Iya dah, gua tungguin lu kalau emang beda. Itulah kita. Bukan kalau benar enggak, terjadi enggak? Berubah enggak? Betulan enggak? Nah, hari ini kita belajar. Saudara tinggal rajinin aja sholat duhanya, oke? Nanti di segmen 3 nih ada Viti cakap banget.
Habis segmen 3 nih, entar segmen 3 ada Fiti cakep banget. Sekarang kita istirahat dulu, biarin yang mau lewat-lewat dulu. Silahkan.